mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Welcome to GPDI Zion Altar Next Gen. Ibadah kami ada di setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi via YouTube. Kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung dalam home cell yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Enjoy the service! Selamat pagi teman-teman Next Gen. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan. Kami akan memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu turun atas kami Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dialah Raja. Haleluya. Tepuk tangan.
kita bisa bangkit dan bersinar. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa kami, Indonesia.
Tuhan tolong kami Tuhan. Haleluya, Tuhan. Tuhan tolong pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan tolong berkati negeri kami saja Tuhan yang patut kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong buka hati kami Tuhan supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, selamat siang buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam ibadah Next Gen pada hari ini. Nah, saya percaya walaupun kita sekarang ada di rumah masing-masing, kalau kita punya kerinduan yang besar, maka jamahan Tuhan itu akan menjadi bagian kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk langsung dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang keenam. Matius pasal 5 ayat 6 saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang akan kita bahas ini adalah ucapan bahagia yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Dan ini adalah urutan yang keempat. Ya, beberapa bulan yang lalu juga sudah pernah disinggung oleh Bapak Gembala ya. Tapi kita akan belajar lebih lagi pada siang hari ini ya. Kalau kita belajar tentang ucapan bahagia ini, bahkan keseluruhan pasal yang kelima sampai pasalnya yang ketujuh yang diberikan judul di sini khotbah di bukit, ini merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan sorga. Nah, itu sebabnya pagi hari ini atau siang hari ini kita akan sedikit belajar bagian kecil saja dari khotbah di bukit ini, yaitu di ayat yang ke-6 pasal 5 ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan fokus di dua bagian ini, yaitu yang lapar dan haus, lalu kemudian yang kedua, kebenaran. Nah, kita akan lihat yang pertama, yaitu lapar dan haus. Ya, apa arti sebenarnya lapar dan haus ini, teman-teman? Ada sebuah riset berkata bahwa berpuasa selama 8 sampai 16 jam itu akan membersihkan hal-hal yang tidak baik, akan membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Nah, di sini orang harus menahan lapar. Nah, bahkan kami kalau waktu sekolah Alkitab, sebelum ditamatkan di sekolah Alkitab, harus berpuasa selama 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dan kami merasa sangat lapar yang sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, tapi ternyata lapar di sini berbeda dengan lapar yang berpuasa. Seperti tadi ada yang 8 sampai 16 jam atau berpuasa selama 3 hari. Lapar itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-6 ini. Ya. Di sini Yesus berbicara tentang orang yang kelaparan. Ya. Orang yang lapar dan orang yang kelaparan itu berbeda, ya. Kalau kelaparan, dia sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak makan. Dan dalam waktu yang panjang dia tidak makan, maka dia akan merasa sangat kelelahan, merasa sangat lapar sekali dan butuh ditolong, teman-teman. Ya, ada yang di sini ya, pernah nggak puasa sampai beberapa hari, nggak makan, nggak minum? Ya, kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar itu. Ya, ini bukan sekedar lapar, tapi kelaparan yang berujung kepada kematian. Jadi kalau tidak segera ditolong, tidak segera diberi asupan, maka dia akan mati. Ya, akan berakibat kepada kematian. Saudara, ada satu kesaksian saya pernah dengar bahwa ada orang yang dia coba berpuasa. Ya. Dia berpuasa selama 1 minggu, dia kuat, dia bisa tahan. Lalu kemudian dia lanjutkan sampai 2 minggu. Ya, sampai 3 minggu, sampai 30 hari dia masih bisa. Namun setelah lewat itu dia mulai lemah, dia mulai tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berdaya, dan akhirnya dia pada hari yang ke-35 dia harus dilarikan ke rumah sakit karena dia butuh ditolong. Dia ada dalam kondisi kelaparan. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira seperti inilah kondisi lapar yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Lapar yang sangat mendesak, sangat-sangat lapar. Makanan tidak dapat digantikan dengan apapun. Ya, kalau orang lapar, tidak bisa digantikan dengan emas, tidak bisa digantikan dengan berlian, bahkan dikasih HP termahal apapun, ya, tidak bisa menggantikan makanan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa arti lapar dan haus di sini? Ya, ini ternyata berbicara tentang desire atau kerinduan yang begitu besar,
kerinduan yang begitu mendasar, hasrat yang begitu besar, sesuatu yang tidak dapat digantikan, teman-teman. Ya. Saya tahu dalam hidup kita ini kita punya banyak kerinduan, ya. Kerinduan untuk masa depan kita, kerinduan untuk studi kita, untuk pasangan hidup kita, untuk kedepannya hidup kita harus bagaimana. Bahkan mungkin kita punya kerinduan juga di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini. Kita rindu sekali pandemi ini cepat berlalu. Nah, kita punya kerinduan. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita saat siang hari ini, apakah kita punya kerinduan, rasa lapar atau merasa kelaparan akan kebenaran? Nah, teman-teman, rasa lapar dan haus ini yang tidak tertahankan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hasrat yang menggebu-gebu akan kebenaran itu. Kalau kita lihat sedikit, ada di dalam Mazmur, ya, pernah pemazmur memberikan contoh, yaitu bagaimana seperti rusa yang rindu akan sungai. Ya, rusa kalau dia haus, dia akan cari sungai itu, walaupun di situ ada bahaya, walaupun di situ ada musuh, tapi dia akan masuk, dia akan berusaha sampai dia akan menemukan air itu. Nah, demikianlah kehidupan kita yang dirindukan oleh Tuhan. Kita punya rasa lapar yang dan haus akan kebenaran itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru dalam kehidupan kita, ya, siang hari ini. Apa sih kebenaran itu? Apa sih kebenaran itu sehingga kita harus punya rasa lapar yang luar biasa akan kebenaran itu? Nah, kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu kebenaran. Nah, di dalam bahasa Alkitab, kebenaran ini ada dua kata, ya, dalam bahasa Yunani. Ya, kalau di Indonesia hanya satu kata, yaitu kebenaran. Tapi di dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang pertama dipakai kata aletheia, ya, aletheia. Kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan truth, ya, yaitu kebenaran yang menjadi dasar, kebenaran yang menjadi acuan yang tidak dapat digantikan. Dan itu selalu menunjuk kepada pribadi Allah. Itu selalu menunjuk kepada firman Tuhan. Itulah aletheia, itulah truth, ya, menunjuk kepada pribadi Allah. Maka itu Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Nah, itulah truth, itulah aletheia. Tapi yang kedua, ada kebenaran dengan memakai kata dikaiosune, ya. Dikaiosune ini kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris memakai kata righteousness. Righteousness, ya. Righteousness ini punya beberapa arti, tetapi di sini saya ambil satu arti, yaitu salah satunya adalah kebenaran yang kemudian dia diwujudkan dalam kehidupan kita. Wujud dari truth itu sendiri, ya. Kita melakukan yang benar, itulah righteousness. Melakukan hal yang benar, hidup dalam kebenaran, hidup yang saleh, hidup yang melakukan kehendak Tuhan, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah righteousness, ya. Inilah dikaiosune tadi. Dan yang dipakai di dalam Matius pasal 5 ayat 6 ini adalah dikaiosune ini. Kalau kalian bisa membaca, membandingkan dengan terjemahan King James, di sini dipakai kata kebenaran, di sini memakai kata righteousness, ya. Jadi righteousness dan truth ini sangat berhubungan, saling berkaitan, tetapi mereka berbeda. Yaitu yang satu menunjuk kepada Allah dan firman-Nya, dan yang satu lagi menunjuk kepada praktek hidup dari orang-orang yang percaya itu, teman-teman. Nah, dalam ayat ini Yesus mengacu kepada righteousness, kepada dikaiosune itu. Ya, saya catat di sini. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kalian bisa cek, itu lebih jelas, ya, dikatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Melakukan yang benar. Hidup yang benar. Hidup dalam kebenaran. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah bukan hanya kita punya kerinduan akan firman Tuhan. Ya, kita memang harus punya kerinduan akan firman Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Seperti
khotbah saya beberapa bulan lalu di Next Gen ya. Bagaimana kita harus mendengar firman Tuhan itu. Ya, mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Kita harus mendengar firman Tuhan itu supaya kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tapi bukan hanya sampai di situ. Tidak hanya berhenti kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan, bahkan mungkin kita bisa share firman Tuhan, kita bisa berkhotbah dengan bagus. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya bahwa kita juga harus punya kerinduan, ya, kelaparan akan hidup atau untuk mempraktekkan hidup yang benar itu, mempraktekkan firman Tuhan itu, hidup sesuai dengan firman itu sendiri yang kita dengar dan kita pelajari. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, khotbah di bukit ini, ya saya sudah katakan tadi di pasal 5 sampai pasal 7 ini, Yesus sangat fokus kepada bagaimana praktek hidup dari setiap anak-anak Tuhan. Tuhan rindu kita punya hasrat, punya kelaparan, hidup yang benar, hidup sesuai dengan firman. Saudara, kita sangat gampang ya, apalagi anak-anak muda, ya, sangat gampang terhanyut dan masuk dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ya, sangat gampang, bahkan bukan cuma anak-anak muda, orang tua pun ya seperti itu. Tetapi kita sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah untuk hidup yang benar. Hidup yang benar itu sangat sulit bagi kita. Artinya, hidup benar itu, hidup dalam kebenaran itu perlu kita usahakan, perlu kita perjuangkan, karena memang susah, karena memang sulit. Perlu desire, perlu kerinduan yang begitulah dalam, begitu menggebu-gebu. Maka saya gambarkan tadi bagaimana seperti orang kelaparan ya, untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan itu dibaptis, bahkan langsung penuh dengan kuasa Roh Kudus, tidak otomatis bisa punya hidup yang benar. Ya. Oleh karena itu kita harus punya kerinduan yang begitu dalam untuk hidup benar, hidup bersih, hidup jujur, hidup lurus di hadapan Tuhan. Dan menjadi pertanyaan penting bagi kita pada saat siang hari ini, seberapa kita yang mendengar firman Tuhan ini, ya, seberapa besar kerinduan kita untuk hidup benar, teman-teman. Seberapa besar kita ya punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Menjadikan kebenaran itu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Seberapa besar hasrat kita untuk sesuatu yang benar. Seberapa kuat kerinduan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, berapa bulan lalu saya sudah katakan tadi, saya berkhotbah tentang bagaimana kita harus mendengar dan mendengar firman Tuhan. Supaya rohani kita bertumbuh, supaya kekristenan kita bertumbuh, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan mendengar firman Tuhan itu. Ya. Tapi ingat, saya ingatkan kembali bagi kita pada saat ini, tidak cukup hanya mendengar dan mendengar firman saja. Bahkan saya begitu bangga ketika ada di antara kita yang sangat suka dengar khotbah ya. Sekarang di YouTube banyak sekali khotbah-khotbah yang bisa kita dengar. Tapi bukan hanya sampai di situ. Ya. Lalu berhenti, kita jadi paham, kita jadi mengerti, kita tahu banyak tentang firman. Kita juga harus punya kerinduan, kelaparan untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengar itu, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan itu terwujud di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, inilah yang dicari oleh Tuhan. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan dari hidup kita. Yaitu orang-orang yang kelaparan untuk melakukan firman Tuhan. Ada righteousness, ada praktek dari firman itu. Ya, di dalam Matius 5 ayat 6 ini
Berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang rindu melakukan kebenaran itu. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 dan seterusnya, saudara bisa baca di sana. Dikatakan di sana bahwa jangan kita hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Kita harus mempraktikkan firman Tuhan itu. Bahkan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya sekedar lapar, tetapi kita punya rasa kelaparan ya, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, punya rasa kelaparan untuk melakukan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka saya yakin dan saya percaya kita pasti akan dipuaskan. Ya, jiwa kita, roh kita, bahkan seluruh hidup kita, kalau kita punya kerinduan yang besar, hasrat untuk hidup dalam kebenaran, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Artinya apa? Seluruh hidup kita dijamin oleh Tuhan dan kita pasti tidak akan dikecewakan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua siang hari ini. Saya percaya boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi acuan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, boleh mengingatkan kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami mempraktekkan setiap firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang dipuaskan di dalam Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-berkat Allah akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah siang hari ini dan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari dan rahmat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita saat ini, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.